kembali lagi bersama Bang Aji di Jurassic World Indonesia. Jadi Bang Aji kemarin tuh udah di pulau ke-4 ini teman-teman ya. Ini kemarin tuh Bang Aji lagi live streaming gitu, tiba-tiba ada masalah ya kan. Masalahnya apa Bang? Masalahnya ini teman-teman. Pada lepas semua, ada T-Rex yang lepas ya kan. Ada yang lain. Tuh. Jadi di sini Bang Aji lagi ngelakuin misi ya. Bang Aji lagi rapiin, kalau kalian bisa lihat di sini. Sesuai dengan janji Bang Aji, kita bakal pagarin semua. Di sini udah terpagar, kalau kalian bisa perhatikan di sini. Lihat tuh, udah keren kan? Biasanya itu gak ada kabar pagarnya, teman-teman. Ini Pak Bang Aji pagarin supaya nanti kita bisa bikin dinosaurus di mana aja gitu ya. Jadi di bagian luar itu semuanya dinosaurus. Harapannya seperti itu. Jadi semoga berhasil. Ini kita coba ekspedisi dulu. Ada beberapa dinosaurus baru. Ada Suchomimus ya. Sekarang Bang Aji bakal nunjukin ke teman-teman beberapa dinosaurus baru yang bisa kita bikin. Nanti kalian bisa request, Bang mau bikin apa aja. Kalian bisa ketik di komen. Sebentar lagi kita udah mau tamat ya. Kita udah terbuka pulau kelima. Kalau pulau kelima itu bintang 5 semua, kebuka semua fiturnya. Kita bakal main sandbox. Kalian bisa request apa aja di sana. Oke, Bang Aji bakal bikin apa yang kalian inginkan. Gila nggak tuh? Mana tadi ini? Kentrosaurus, Suchomimus, Kentro. Namanya lucu banget ya, Kentro gitu ya. Gua nggak riset dulu. Ini di sini duit Bang Aji bintangnya 0 karena dinosaurusnya pada pingsan abis kabur ya. Bang Aji harus perbaikin dulu semua kerusakan yang mereka bikin. Boleh sembuh ya. Oke. Ini Indominus Rex ya, salah tempat. Pantes dia ngamuk teman-teman. Kandangnya segini. Indominus Rex tuh harusnya di sini teman-teman ya. Kandangnya yang itu gitu loh. Kita sementara harus ada dinosaurus dulu. Kenapa? Supaya duit kita tetap ngalir, tetap ada. Kalau kita nggak ada dinosaurus, duit kita bakal nggak ngalir dan kita bakal mampus teman-teman. Dia udah marah nih. Dia bakal ngancurin nih, liat nih. Ngamuk dia. Ngambek pak. Jangan ngambek pak. Kita aja yang ini pak. Pak ngambek pak sekali ya. Emosi dia. Indominus Rex. Kalau di sini dia gak bisa melawan teman-teman, karena udah listrik semua teman-teman ya. Kalau dia melawan pusing dia. Ayo tembak yang bener, pak. Tembak pak. Tembaknya jangan ke lantai pak. Tembak pak. Oke. Gak kena, leset terus loh. Gimana sih pak? Oke, tidur. Kita pindahin teman-teman. Ini Indominus Rexnya, kita pindahin ke sini lagi ke kandang dia semula. Ini T-Rexnya comfortnya kurang lebar ya grasslandnya. Gua hapus dulu ini. Jadi misi kita ini teman-teman, nungguin dinosaurus satu biji. Ini misi kita udah selesai semua juga, lihat ya. Udah selesai, tinggal satu ini doang. Yang security ini, kita disuruh nunggu di hadiahnya Giganotosaurus. Gila. Dinosaurus kita bakal lengkap nanti ya. Kita nungguin dulu sebentar, kita lihat ya. Sisa 4 dinosaurus. Kalau kita dapat Gigantonosaurus berarti sisa 3. Lengkap. Oke, kita kurang beberapa doang. Sauropelta, Pachystegonodo. Penta, oke. Nah, sambil menunggu Bang Aji bakal coba bikin pagar dari ujung sampai ujung. Ini bakal lama banget prosesnya dan semoga hasilnya jauh lebih bagus dari pulau ketiga yang bisa dikatakan gagal. Ntar Bang Aji juga perbaiki sih pulau ketiga supaya nggak kelihatan jelek banget gitu. Soalnya selama ini jelek banget. Yang kemarin tuh jelek banget, ampun gue liatnya memuntah gitu loh. Kayak oe, memuntah oe. Lebay. Oke, ini ya elah, berarti harus kayak gini ya. Dari sini dulu, ya kan? Oke, storm warning. Oke bang, sabar bang. Badai pasti berlalu bang. Oh, gua nggak ada anti badai. Gua harus bikin anti badai nih. Anti badai sebelum meledak semua. Bisa nggak bikin anti badai di sini? Terrain constraint. Di sini bisa nggak, please aku mohon. Nggak bisa teman-teman, ya udah meledak aja lah ya, nggak apa-apa ya, kita berdoa aja semoga nggak meledak gitu. Fence broken, what the hell, tornado tidak. Ini kan fence semua ya, tidak teman-teman, ini tornado merusak semua fence gua. Gila, tidak, diserang tornado pulauku. Gila, fence broken semua nih. Ini nih repotnya di pulau satu ini nih, kalau dibikin kayak gini nih, sekali tornado datang shiu. Cuma di pulau ini doang teman-teman ada tornado kayak gini. Gila, keren banget tornadonya. Wish, gila. Keren banget, kece badai. Ini lama banget, ini hancur semua, boy. Bangunan gua, boy. T-Rex has been delivered. Transport dinosaurus.
T-Rex-nya udah nyampe. Oh, ngamuk Indominus Rex-nya, ngamuk. Lihat nih, teman-teman. Ini listrik. Oh, pagar listriknya mati. Oh, listriknya mati di sini, coy. Tuh, ini sini listriknya mati, coy. Pantas berani dia. Tunggu. Gak bisa lah. Aku gak stall itu, T-Rex. Bang aja gak stall itu, teman-teman. Langsung ku tutup, coy. Langsung ku jual. Nih, gua tantangin lo, pecahin tuh gak bisa. Wah, gak bener nih T-Rex nih. Tahu dia itu gak ada listriknya. Ku timpa dulu, teman-teman ya. Supaya berlistrik semua. Nah, berlistrik semua itu. Oke, kita perbaikin dulu. Ada yang penyakitan. Wah, serem sekali ini permainan. Oh, ini gua jual. Ini oh my god. Ini yang datang dari misi nih, security objective. Yang satunya gua jual. Oh, ini agak berantakan dan agak bingung kalian pasti nontonnya. Karena Bang Aji ini lagi jalanin misi dan ini rumahnya Bang Aji itu dirusakin semua sama tornado yang tidak bertanggung jawab. Lihat tuh. Waduh, fence broken semua, boys. Dia lagi sakit, teman-teman. Ini dinosaurus itunya, barunya. Oh my god. Udah sembuh kan? Comfortnya kenapa rendah sekali? Grasslandnya kurang gede. Itu udah gede banget, coy. Sabar, teman-teman ya. Kita nunggu dia. Comfortnya naik dulu nih. Insure the returning disorder. Oke, udah. Thirsty, minum. Ini kita sambil nyelesain misi, teman-teman ya. Minum. Habis ini kita dapat Gigantosaurus. Gigantosaurus tuh kayaknya bakal keren banget. Tunggu ya. Ceratosaurusnya udah ready juga. Give me 2 menit. Ini Indominus Rex kita lihat. Saya hebat apa lo, boy? Oh, kurang forest. Ini gue tambahin forest. Lihat nih, teman-teman. Dom. Kesengat, sakit kepalaku. Gak jadi, gak berani gue. Ampun, Pak. Ampun. Dia teriak gitu ya. Gak bisa, jangan sombong gitu ya. Bentang-bentang kamu paling kuat di antara dinosaurus lain, belum tentu kamu bisa melawan pagar loh. Tapi dino ini mulai melawan ini mulai nakal ini yang satu ini. Comfortnya rendah kan. Bener-bener lah manusia ini. Ajak berantem lah ini. Kesel ini Bang Aji ini. Ngeselin emang dinonya ini. Kenapa obstructed semua nih? Si lontong ngerusak-rusakin pagar. Ayo dong naik comfortnya buruan. Keburu ancur lah pagar gua, coy. Ih, nakal sekali sih T-Rex ini. Ini dapat ini misinya. Kemarin tuh ini dinosaurus disewain, teman-teman, ke taman orang lain ya. Setelah disewain ya kan, dia pulangnya dalam keadaan sakit dan stres. Nah, sekarang dia ngancurin pagar ya kan. Cepat gak? Langsung ngajak keluar, langsung ngajak berantem ini. Jangan bunuh orang, please. Bunuh orang bisa-bisa misi gua gagal total. Gatot lo. Oh, kita jadi pahlawan dulu. Kita tutupin jalannya. Tidak, jangan makan orang, tidak. Gak bisa ditabrak lagi. Ya, teriakannya. Cepetan, jangan sampai 5 orang. Kalau 5 orang mati, gagal misi gua. Cepet tidurin, coy. Cepet. Pak, horor, Pak. Pak, give me 2 menit. Pak, dinosaurus gua, Pak. Tidurin, Pak. Pak, yang itu, Pak. Jangan asal makan orang, Pak. Woi, T-Rex nakal. Waduh, bener-bener nih T-Rex nih. Aja berantem nih. Bikin emosi, teman-teman. Woi, T-Rex tidur loh. Itu orang yang mau makan. Oke, udah pingsan dia. Comfortnya udah 100% sih, udah aman nih. Tembak, buruan. Ih, lambat kali lah tembaknya. Astaga, lambat kali, Bung. Lambat kali, gue yang turun tangan dah. Oh, udah pingsan. Oke, aman. Akhirnya aman dah. Waduh, serem sekali. Oke, satu ekor udah selesai. Yang Indominus Rex masih udah tua belum sih? Kalau udah tua kita jual aja, teman-teman, sebelum mati. Oh, belum sih. Dia masih bisa ngasihin duit buat Bang Eji. Kita kayaknya butuh kandang sementara. Kandang sementara doang untuk dinosaurus yang mau datang. Tujuannya apa? Supaya
misi Bang Aja selesai itu doang sih. Jadi ini Bang Aja bikin kandang sementara doang yang bisa buat masukin dinosaurus yang bakal datang ini, Ceratosaurus sewaan Bang Aja ke orang lain. Ada yang nyewa, nyewa dino gitu. Oke, Ceratosaurus kita bakal balik lagi. Ini kita sambil ngerapiin ya teman-teman ya. Bang Aja bakal ngerapiin dinosaurus. Seru banget kan? Seru banget gitu loh. Habis itu ntar Bang Aja bakal nunjukin sedikit perubahan dari pulau Bang Aja. Hasil akhirnya seperti apa gitu. Oh, answer dia need food ya. Oke, kita kasih makanan gitu loh. Nih. Gua bakal rapiin lagi. Oke, ini jadi semua kita kandangin. Jadi orang merasa safe gitu loh ya. Kayak merasa, ternyata ini tempat benar-benar aman banget ya. Semuanya dipagar-pagar gitu ya. Jadi walaupun gak ada dinosaurus pun mereka kayak merasa, kalaupun dinosaurusnya lepas, kita gak bakal mati dimakan dinosaurus gitu. Oke, yang satu ini udah aman. Kita tinggal metriakan tuh seharusnya. Kita coba kecilin pagarnya. Buat berdua bisa gak sih ini? Oh, gak bisa ya, grassland-nya kurang banyak ya. Sabar Bung. Oke. Oke, metriakan seharusnya ini. Yang penting misi kita kelar dulu dah. Ini apa nih yang rusak nih? Oh, ini gak ada jalan ke sono ya? Ya udah. Wah, terjebak dia. Dodol. Makanya rapiinnya itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam gitu. Gerak, coy. Ya elah, Pak. Sini deh, gue yang nyetir deh. Ini deh, bego banget nih yang nyetir nih. Gak punya otak, teman-teman. Masa mesti gue sendiri sih? Masa mesti bos yang punya gitu loh, yang perbaikin. Kadang-kadang gitu ya kalau kita kerja ya. Ngasih orang kerjaan gitu ya. Eh, Pak, kenapa gak bisa masuk, Pak? Oh, emang gak bisa masuk ya dari sini ya? Harus dari luar gitu ya? What the hell? Tuh, no. Rapin, no. Rapin dulu dah. Pak. Transfer. To here. Kita taruh air dan makanan. Air dan makanan. Nah, misinya kelar, kita dapat Gigantosaurus yang bakal amazing banget. Pak, itu kenapa nggak bisa masuk, Pak? Nah, dari sini nih, bisa nggak? Masih tanda tanya, Bung. Ya elah, Bung. Ya udah, kita akalin aja, kita jual aja. Ngapain gue capek-capek ya, bego banget gue. Ya elah, Bang. Makanya kalau punya otak tuh dipakai, Bang. Iya benar teman-teman. Kalau punya otak tuh dipakai teman-teman. Jangan kebanyakan disimpan. Fungsi otak tuh berpikir gitu. Enggak pikir diapain tuh otak. Nah akhirnya otak gua yang kecil ini kepake. Tinggal dijual doang. Ngapain gua ganti-ganti gitu. Nah kelar. Terus ini tersesat ya. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran tai. Nih gua anterin nih. Gini caranya keluar dodol. Ya elah. Gitu bingung dia. No udah keluar sana pulang loh. Masih bingung juga pulang. Manusia. Oke ada yang sakit nih dinosaurus gua. Oh yang ini sakit ya. Sabar ya. Gua bikin pintu dulu. Bikin pintu satu. Bikin pintu dua. Oke. Perbaikin ya. Obatin. Misi kita ngobatin dia, kasih makan, kasih minum. Habis itu kita dapat Gigantosaurus. Nah, ini Pak Aji masih rapiin ini. Pada akhirnya gue gak jadi rapiin nih, gak sempet nih kayaknya. Jadi teman-teman, kalian bisa kasih ide ya. Ntar di sini cuma jadi kawasan tempat orang-orang teman-teman ya. Ini kawasan ekspedisi, riset dan fosil. Ya, kalau di sini kawasan ranger, aku center dan kawasan manusia, hotel perhotelan nanti di sini gitu ya. Sedangkan di sini nanti bakal jadi dinosaurus semua. Gimana menurut kalian? Bagus kan idenya? Jadi Bang Aji bakal bikin jalan kayak gini, sebelahnya kebuka semua di sini ya. Di sini ntar tengah doang jalannya, sisanya ntar kayak lava gitu. Oh sih, ini semuanya dinosaurus gitu loh. Karena di sini enggak muat. Jadi ini game enggak bisa semua dinosaurus. Kita nanti harus main tipe sandbox Bang Aji baru bisa lebih berkreasi lagi. Kok malah berantem sih? Kok berantem mereka? Ya elah. Ampun, Bang.
Cepetan. Heal dulu. Jangan ada yang mati, jangan mati. Kalau mati misi gua gagal. Mati misi gua gagal. Jangan saya mati, Bung. Ini gua. Ya elah, ini misi gua, Bung. Kenapa lu bisa bercampur, Bang? Oke, mampus lu, pingsan satu. Gua heal dulu nih. Jangan sampai ada yang mati ya. Mati pusing gua ini. Udah pingsan belum itu? Yang itu tadi juga ada ketembak kan. Nah. Pindahin dulu ke sini. Ini mau minum dia nih. Drinking. Langsung selesai misinya. Tolong, tolong. Misi selesai. Misi selesai dong. Dia udah minum tuh. Yes! Yes! Misinya selesai, teman-teman. Kita dapat Gigantosaurus. Udah 44 misi semua selesai. Sisa satu tempat akhir Bang Aji bakal nunjukin. Oke, udah selesai. Jadi kita itu cuma buat misi doang. Misi terakhir ada di pulau terakhir ya. Udah selesai semua. Ini yang pulau ketiga masih jelek banget. Bintangnya ini pulau keempat dan ini pulau terakhir. Habis itu kita bakal main di sandbox Isanugrad. Itu bakal seru banget kalau fiturnya udah kebuka semua. Nah, ini Bang Aji enggak gitu peduli sih sama dinosaurusnya, udah berantem-berantem lah. Kan misinya udah kelar gitu lah. Oke, misinya udah kelar. Saatnya Bang Aji untuk merapikan pulaunya. Kita bakal merapikan semua pulau. Kita lihat dulu Gigantosaurus tuh yang kayak gimana ya. Kita kayaknya hari ini cuma sampai mendapatkan Gigantosaurus doang, teman-teman. Episode berikutnya Bang Aji bakal nunjukin perubahan dari pulau ini. Kemarin tuh kan Bang Aji kan gak nunjukin perubahan ini nih. Bang Aji lagi bikin pagar. Ini kan baru bikin ini semuanya. Pagar gitu kan. Ini bakal Bang Aji runtuhkan semua ya. Jadi cuma jadi satu tempat gitu ya. Di sini gak bisa bikin arena. Kayaknya ini bakal jadi herbivora karnivora sih mungkin. Ya, kita batasin pakai pagar aja ya di ujungnya, di pojokan gitu loh. Bila perlu. Kalau enggak ya kita campur aja lah semua karnivora atau semua herbivora. Soalnya herbivora Bang Aji sekarang udah banyak. Kayaknya herbivora bakal bagus sih. Kita coba lihat dulu ya. Kita coba mana tadi Gigantosaurus? Tadi yang mana sih? Ini dia. Giganotosaurus. Oh, ternyata itu karnivora, teman-teman. Bang Aji kiranya herbivora tadi. Oh my god, keren tuh pasti. Oke, gua sekalian riset lah. Riset gua ada yang baru, masih banyak ya. Ada yang medical yang baru biar orang enggak sakit. Udahlah, riset aja. Oke. Sambil menunggu Giganotosaurusnya datang, kita bakal bikin pagar. Nah, Bang Aji bakal bikin pagar yang ya ini bakal makan waktu yang sangat banyak sekali. Jadi semoga kita bisa selesai dalam waktu beberapa menit. Oke, ayo dong. Nah, gitu. Nah, cakep. Ayo, Bung. Masih setengah jalan, perjalanan. Oh, udah. Oke, see your fossil. Giganotosaurus. Ini dia. Oh, mirip T-Rex ya. Tapi kok kayaknya mulutnya gede banget gitu loh. Gue jadi penasaran nih. Oke, kayaknya kita bakal bisa bikin dia nanti. Di pulau terakhir aja. Pulau terakhir itu besar banget. Bang Aji udah pernah pergi pulau terakhir. Abis ini Bang Aji bakal nunjukin pulau terakhir aja. Di episode berikutnya mungkin Bang Aji bakal nunjukin pulau ini udah jadi ya. Jadi Bang Aji bakal rapiin semuanya dulu. Ya kan? Jadi Bang Aji bakal nunjukin Giganotosaurus seperti apa. Plus kita langsung ke pulau berikutnya. Oke. Giganotosaurus. 24% masih kan. Oke. Gue naikin dulu ya. Kita riset dulu. Giganotosaurus. Oh, masih lama nih, teman-teman. Jadi Bang Aji kayaknya bakal riset di episode berikutnya aja. Bang Aji bakal tunjukin semuanya. Jadi ada beberapa dinosaurus yang belum 100%. Bang Aji bakal bikin 100% semua. Dan Bang Aji bakal nunjukin misinya. Kalau di pulau ini kita dapat bintang 5, kita ada woodland. Woodland ini kayaknya fitur untuk woodland ini kayaknya apa ya? Cuman corak dinosaurusnya doang. Oke. Tinggal berapa dinosaurus yang belum? Tinggal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisa 3 dinosaurus juga ya. Kita coba lihat di pulau keempat tuh seperti apa bentuknya. Kita langsung lihat pulau keempat. Dan buat teman-teman penasaran jangan lupa subscribe. Karena Bang Aji bakal nunjukin perubahan di pulau keempat ini di episode berikutnya. Kita coba pergi ke pulau 4 sekarang. Pulau 5. Ini dia teman-teman, pulau kelima yang super indah banget dan super hijau banget. Setelah tempat yang gelap-gelap dan oren-oren, kita ke pulau yang super hijau dan Bang Aji suka banget pulau ini.
Ini kayaknya bakal jadi pulau terindah menurut gua. Kenapa? Bang Aji bakal nunjukin luasnya pulau ini. Ini pulau benar-benar luas banget. Bang Aji nunjukin ya. Lihat nih. Segini lihatnya. Ini seluas ini, bayangin seluas ini. Seluas ini, teman-teman. Dan semuanya nyambung, melingkar. Lihat nih. Ini masih kebuka nih. Lihat nih. Lihat nih. Luas banget. Kalau kayak gini luasnya, Bang Aji yakin kita bisa berkreasi lebih, ya kan? Tapi kalau mau lebih cepat, Bang Aji bisa bikin sandbox. Bang Aji baru sadar di sini dinosaurusnya kayak taman safari. Dilepas. What the hell? Udah ada dinosaurusnya. Oh my god, ini the real Jurassic World. Ini kayak yang teman-teman mau. Di sini ada Stegosaurus. Gua lihat dulu. Ini. Salah pencet mulu gua. Oh my god. Ini ada Spinosaurus dicampur sama Stegosaurus. Oh my god. Oh my god. Ini. Bisa Spinosaurus juga bisa bunuh Stegosaurus ya? Dinosaurusnya tuh bebas gitu, teman-teman. Bebas gitu loh. Oh my god, keren banget. Ide brilliant sih. Ini keren banget sih, teman-teman. Keren banget kalau kita bisa bikin dinosaurus terlepas dan mereka nggak berantem. Kita bikin kayak pagar-pagar gitu dikit-dikit gitu kan. Bisa sih, tapi kalau kayak gini nggak bakal ngasilin duit. Oh, baru juga dibilang ternyata bisa diserang, teman-teman. Dinosaurus menyerang Stegosaurus. Wah, langsung dikasih ekor. Spinosaurusnya langsung berkurang HP 50. Stegosaurusnya kayaknya bakal mati di sini. Apakah bakal mati? Ternyata memang nggak bisa digabung. Susah sekali. Cuman yang kecil-kecil bisa digabung, teman-teman. Karnivora yang kecil sama Stegosaurus gini. Siapa yang mati? Ayo. Hap. Wah, langsung mati, teman-teman. Stegosaurus harus tewas di tangan Spinosaurus. Jadi gimana, teman-teman? Menarik kan? Bang Aji bakal rapiin dulu pulau keempat. Setelah kita rapiin, baru Bang Aji bakal pindah ke pulau kelima. Dan Bang Aji kayaknya bisa berkreasi lebih di pulau kelima ini. Pasti bakal seru banget. Jadi thank you banget, teman-teman. Oh, ini jadi ide juga sih. Dia bikinnya kayak gini, lihat nih. Oh my god, keren sekali. Kayaknya kita dapat ide dari sini. Jadi semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Karena Bang Aji bakal update lagi dengan rutin. Dan bakal ada game Pamali. Kita bakal record juga. And skin ya, teman-teman, video kali ini. Untuk Planet Coaster, Bang Aji udah bikin juga. Pulau Bang Aji super keren. Siap-siap menunggu. Besok Bang Aji bakal update. And see you again in the next video. Bye-bye.